Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-shopee haul tas import ala Jepang yang bahannya kanvas, jadi waterproof ya teman-teman. Tapi sebelum aku unboxing paketnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya di bawah ini. Dan aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang suka sama diskonan dan pengen info diskon lebih banyak lagi, jangan lupa untuk langsung follow ya Instagram aku di bawah ini. Oke, paket kali ini aku beli dari toko Peachy Shop dari Bandung, Jawa Barat. Untuk pengiriman lumayan lama banget, walaupun statusnya itu tidak pre-order dan ready stock. Pengirimannya selang beberapa hari, mungkin karena kemarin event 99, jadi pengirimannya sedikit terhambat. Nah, ini aku beli yang originalnya. Tas ini tuh merek brand kayak Donut Macaron Selempang Mini Bag. Jadi donut bag gitu teman-teman, dan banyak banget varian harganya. Mulai dari 25.000 sampai ratusan ribu rupiah. Yang besar-besar juga ada, tapi kali ini aku pilih yang versi mininya karena biar bisa dipakai setiap hari. Dan aku langsung buka aja paketnya. Ini aku cuma beli satu piece karena aku nggak beli yang harga 25.000. Nanti aku bakalan coba beli juga, atau buat kalian yang mau beli harga yang 25.000 mau coba dulu, aku bakalan kasih linknya nanti di deskripsi box. Jadi aku pilih yang benar-benar original aja karena emang mau dipakai sendiri gitu. Tada! Wow. Ini benar-benar realtik sama yang gambar kemarin kasih itu. Jadi dia tuh packagingnya simple banget ya. Tapi ada kayak apa sih namanya brandnya gitu, donut nih kayak gini, makanya aku bilang donut. Aku sebenarnya bacanya donat aja ya teman-teman, kayak donat gitu. Jadi dia tuh katanya brand gitu dari luar negeri, dan aku lihat kemarin juga di Instagramnya juga ada teman-teman brand kayak gini. Aku cari sempet officialnya nemu juga, dan ini tuh keluaran terbaru karena dia tuh kombinasi sama warnanya rose gold kayak gini. Aku langsung buka aja deh tanpa berlama-lama lagi. Jadi banyak banget varian harganya, 25.000 juga ada yang model kayak gini teman-teman. Tapi pasti beda dong kualitas sama bahannya. Ada kayak gini, dia tuh bisa dipakai untuk game block dan bisa dipakai untuk selempang. Kenapa aku pilih yang terbaru? Karena dia yang terbaru tuh kayak gini, besinya tuh doff dan warnanya rose gold. Jarang banget untuk tas yang warnanya tuh chainnya itu rose gold. Biasanya itu banyak kan kayak gold sama silver aja gitu teman-teman. Terus aku juga dapat ini kayak gantungan Z-nya gitu. Bagian atasnya dia kayak gini. Ada apa namanya kayak label tag-nya gitu, banyak banget nih. Tuh. Banget ini ya amplop special culture water bottle komprimen laptop iPad, bisa banyak banget nih kalau kalian beli yang mungkin ukurannya lebih besar. Kita langsung buka aja ya. Nah, untuk tali, oh ternyata dia tuh ini cuman kayak buat tali teng-teng aja, tapi estetik banget loh. Dia modelnya kayak gini guys, pita gitu loh. Estetik banget kan, walaupun ini cuma tali teng-teng aja. Tapi aku pikir ini tali yang buat bisa dipanjangin, ternyata enggak. Dia kayak gini loh tali teng-tengnya. Nah, bahannya dia kayak bahan model-model kanvas, tapi bukan kanvas ternyata. Aku pikir tuh kayak kanvas, tapi bukan. Kayak gini. Jahitannya gak usah ditanya lagi, kalian bisa lihat sendiri. Ini jahitannya super keren banget, rapi. Bagian depannya dia ada giniannya nih, yang original katanya ada kayak giniannya nih. Tuh. Terus ada tempat naruh buat mungkin buat naruh tempat karcis parkir ya, kayak gini di sini kecil. Kalian juga bisa cantelin di sininya. Ada tablenya donut. Tuh. Jahitannya juga rapi banget. Kalian tinggal cepretin aja di sini karena ini baru, jadi belum diapa-apain. Aku suka sih sama hardware-nya, bagus. Kita langsung buka aja bagian dalamnya. Nah, ini aku dapat tali panjangnya kayak gini. Nah, bagian dalamnya nih teman-teman, dia tuh cuman kayak satu slot aja gini. Tuh.
bagian belakangnya ada satu ujungan doang buat kayak naruh-naruh apa-apa gitu. Terus yang aku suka dia model settingnya bahannya kayak gini, kayak bahan si tali tengkengan kayak gini, bagian belakangnya dia kayak gini. Maka tadi aku bilang ini tuh bisa di sling bag dan bisa di backpack. Nah tinggal masukin kemari tuh. Dan ini tali panjangnya. Wow, aksesorisnya aku suka banget sih, kayak gini guys, cantik banget warna rose goldnya. Dan ini aku bakalan buka dulu iniannya. Ada ini tali panjangnya, dia bahannya kayak gini, bisa di adjust kayak gini tuh. Kalian tinggal adjust aja kalau kalian mau. Dan kalau kalian mau bikin jadi backpack, kalian tinggal masukin aja nih tengah-tengahnya kemari nih tuh. Pokoknya kalian tinggal masukin aja, nanti bisa kayak di backpack gitu. Karena dia ada tali kayak gininya ya. Terus kalian tinggal cantolin aja di bagian sini. Dan di bagian sini. Tada! Tinggal kalian pakai. Aku suka banget sih, karena dia tuh modelnya unik banget. Dan sangat kawaii ya, kalau menurut aku. Tuh, cantik dan gak ada cacat sama sekali. Bagus banget. Cuman kalau dari segi pengiriman aku agak kurang suka karena lumayan lama banget, tapi ya nggak masalah karena ini kayak karena memang hasilnya juga bagus, teman-teman, tasnya juga cantik ya. Nah buat kalian yang mau beli tas samaan kayak aku, nanti langsung aja cek linknya di deskripsi box. Aku juga bakalan ngehaul tas-tas lainnya. Aku lagi beli, aku juga beli kayak tas Zara juga yang harganya 50 ribuan. Nanti aku bakal unboxing juga. Jadi kalian tunggu aja video aku yang terbaru. Terima kasih ya yang udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!